saya pernah mungkin nggak sih di Indonesia ini mungkin akan bikin lagi wisata kasino di Indonesia. Kalau misalnya tidak mungkin, ya apa nih yang jadi faktor penghambatnya? Karena di Malaysia pun yang mayoritas muslim ada punya pola khusus untuk itu mas. Kita terima kasih. Ya. Kita break dulu. Allahu Akbar. Ada yang kebetulan ya, kita habis pertanyaan itu langsung. Kita diingatkan ada azan untuk mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Masih banyak potensi pariwisata lain, ekoturism, pariwisata berbasis bahari, pariwisata berbasis nature and culture, desa wisata, permainan tradisional, pariwisata musik, pariwisata heritage. Memang pernah dipertimbangkan beberapa belas tahun yang lalu, tapi saya cukup yakin bahwa kita masih memiliki peluang besar yang sangat perlu kita kembangkan, salah satunya sports tourism. Jadi saya pribadi tidak setuju terhadap pariwisata berbasis gambling, mungkin dari beberapa sudut, tapi kalau di dalam lingkup Parekraf tentunya kami melihat peluang yang jauh lebih besar untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang berbasis nature and culture, kualitas yang lebih personalized, customized, localized, and smaller in size, yang juga berdampak kepada UMKM.